Mungkin baik juga dalam paduan suara ini ada suara yang tidak sesuai. Saya mau ringkas saja pendapat saya. Kalau kita mau menyelamatkan negara Pancasila, ada dua hal yang tidak boleh kita lakukan, yaitu mempertentangkan Pancasila dengan hak asasi manusia dan mempertentangkan Pancasila dengan demokrasi. Pancasila itu di zaman sekarang menuntut demokrasi. Demokrasi, setiap warga bangsa berhak memberi suara. Tidak ada kelompok, katakan saja oligarki, yang berhak mengatakan kami suara yang lebih baik daripada mereka. Yang kedua, martabat manusia Indonesia tidak bisa dijaga kalau hak asasi manusia tidak dihormati. Kalau orang bisa ditembak begitu saja, kalau hak menyatakan suara bisa ditutup, kalau dikatakan dia itu tidak pantas ikut menentukan negara. Jadi sekali lagi saya rasa penting sekali kita kembangkan demokrasi, kita banyak kekurangan, mungkin perlu amandemen lagi, tapi substansinya tidak boleh diganggu dan hak asasi manusia yang syukur alhamdulillah dalam amandemen dimasukkan ke dalam undang-undang dasar kita harus tetap di situ kalau kita mau sedia dengan Pancasila. Terima kasih.